Simak kunci jawaban buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD ME Kurikulum Merdeka halaman 28. Buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD Kurikulum Merdeka berjudul Kawan Seiring. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Tuliskan cerita singkat tentang permainan kesukaan kalian. Kalian boleh menggunakan panduan ini. Kalian juga boleh menulis dengan cara sendiri. Jawaban. Permainan kesukaanku adalah lompat tali. Saya dan teman-teman bermain lompat tali. Kami bermain di rumput halaman rumahku agar ketika jatuh tetap aman. Perasaanku sangat senang sekali karena selain bermain, permainan ini mempunyai manfaat bagi tubuhku. Seluruh anggota tubuhku bergerak, tubuh pun menjadi sehat. Cara memainkannya cukup mudah. Kedua teman saya memegang satu tali, kemudian tali diputar-putar dan saya melompatnya. Apa nama permainan kesukaan kalian? Jawaban, lompat tali. Mengapa kalian suka permainan itu? Jawaban, karena alat yang digunakan mudah dicari dan menyenangkan. Dengan siapa kalian memainkannya? Jawaban, dengan teman. Di mana kalian memainkannya? Jawaban, di halaman rumah. Bagaimana cara memainkannya? Jawaban, kedua teman saya memegang satu tali, kemudian tali diputar dan saya melompatinya. Apa yang harus kalian lakukan untuk memainkannya dengan aman? Jawaban, memainkannya di rumput atau tanah agar ketika jatuh tidak sakit. Apa manfaat yang kalian rasakan setelah bermain? Jawaban, badan menjadi sehat. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.